Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Mati Air Production. Kami dari Badan Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin. Assalamualaikum, saya Iman Hakim bin Muhammad Nasir sebagai storyboarder dan juga background designer. Assalamualaikum, nama diberi Ali Hakimi bin Jamil. Saya bertugas sebagai editor. Nama saya Muhammad Nakib bin Farwan Wah, juga saya sebagai animator. Kami menghasilkan animasi dua dimensi yang bertajuk Luna. Antara software yang kami gunakan ialah Adobe Illustration, Photoshop, Animate, Premiere Pro dan After Effects. Di waktu malam, bulan menang. Kamu sudah bersiap ke? Kita kan nak pergi berkhemah. Eh, Ayah. Hehehe. Belum lagi, Ayah. Oh, okeylah. Ayah tunggu di luar. Hari makin senja ni. Jom siapkan tempat berkhemah. Okey, Ayah. Ayah, kenapa bagi nama saya Bulan? Untuk pengetahuan kamu, kamu dilahirkan ketika bulan mengambang. Jadi, ayah dan ibu memberi nama kamu Bulan kerana ingin melihat kamu menyinar seperti bulan. Hah? Hmm? Cahaya apa tu? Anda sekarang menuju ke bulan dengan perjalanan 354,400 km dari bumi. Kamu terpilih untuk menyelesaikan misi. Saya di mana ni? Oh. Baiklah Bulan, misi pertama. Kamu perlu mencari Tycho Crater. Macam mana nak cari? Bulan ni dah lah besar. Tak apalah, saya usahakan. Yang tu ke? Misi pertama, selesai. Yeah, settle. Misi kedua, sila cari garisan Rima Ariadius. Marilah, jangan buang masa. Adeh. Ini ke garisan tu? Misi kedua selesai. Yeah. Misi dua siap. Misi ketiga. Dapatkan ukuran saiz bulan. Misi ketiga selesai. Tahniah. Anda telah pun berjaya menyelesaikan kesemua misi yang telah diberikan. Yeah. Mari balik. Hah? Huh. Ayah? Ayah! Kamu ke mana ni, Bulan? Ayah tahu tak tadi kan? Bulan pergi angkasa selesaikan misi tentang bulan. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم. Berdasarkan informasi kami sebentar tadi, tiga objektif yang telah kami capai iaitu pertama, menyertakan fakta batas serta pengaturan am; yang kedua, menghasilkan animasi yang unsur-unsur pengajaran dan pembelajaran; dan yang ketiga, menghasilkan sebuah animasi yang mempunyai kaitannya dengan Al-Quran.